Sisa-sisa pembakaran semalam. Selamat pagi, are you ready? Hari ini kita ada di Desa Nyalinduran. Semalam kita sudah jalan-jalan bersama 12 mobil lainnya yang ada di sana tuh. Perjuangan yang cukup oke dari Jakarta, dari Bekasi menuju ke desa ini. Karena ini masih perawan ya, belum pernah didatangi oleh komunitas manapun juga. Tempatnya masih asri, ada di sekitar Jonggol. Enak kan di sini tuh, mandi kali air bersih tuh. Udah sana. Hei, gabung sama anak-anak sana. Pagi, Bang. Pagi. Kenalan dulu, Bang. Siapa namanya, Bang? Amud. Ya. Desa Pabuaran. Pabuaran, oh oke. Okay. Kecamatan Sukamakmur. Oh, Kecamatan Sukamakmur. Wes, kemana, Om? Oh, nyari kegiatan Satim. Oh, nyari kegiatan Satim. Satim. Ya, hati, Om, ah. Oke, Om. Sampai ketemu di Jakarta. Waduh. Wih. Bagus banget area di atas. Nyohor banget nih si Om Yono di atas nih. Ini adalah rumah yang menjaga daerah ini, namanya Pak siapa nih? Lagi mencoba radio. Nah, ini udah tembus, Man. Om Dwi 2100. Ini 2200. 102 kilo. Nih, bisa pesawat terbang nih. Dia frekuensi sampai 11. Telekaiga. Dari mana, Om? Dari kampung. Dari kampung nih. Oh, mau mudik nih, Om. Siap. Cuma dapat sebagian bagiannya ini. Ini pondokannya nih, keren. Tempat kita tidur semalam. Oh. Waduh, ini pagi-pagi udah nyanyi di sini. Pagi-pagi. Pagi, Om. Boys, pada gitaran semua ini. Gak tau liriknya, gue lupa. Wah, ada God Bless. Lagi, Om. Lanjut, lanjut. Oke. Mulai. Wih, bukan main. Wih. Saya loncat masuk lubangnya. Iya. Wih, canggih pisan. Pagi, Bu Ibu. Apa kabar, Bu? Baik. Woi, ini lagi siap-siap buat makan siang ya, Bu ya? Iya, siap. Oh, kalau makan paginya belum. Oh, kirain udah mau makan siang. Masuk nasi dulu. Ditunggu ya, Bu. Iya. Lapar.
Pesen jengkol Bu ah. Boleh. Oh, jengkolnya tuh. Oh, mantep punya tuh. Oh, yang habisnya. Siapa ini? Perasaan pernah kena ini. Tak kagak dikasih kopi sih ya. Di belakang adalah trek untuk ke atas. Nanti kita lihat teman-teman yang akan menjajal trek tersebut. Tanjakannya cukup curam ya, dan ini belum pernah dilalui oleh kendaraan off-road apapun dan komunitas apapun. Jadi ini skin yang pertama untuk menjajal trek ini. Kita lihat nanti aksi teman-teman di atas. Oke. Okay. Berat, medannya berat. Hati-hati Om. Om Agoy dan Om Resa siap beraksi menuju ke atas sana tuh. Pelan tapi pasti. Peserta berikutnya Pak Guru. Siap-siap Pak. Peserta termuda ini. Oh, udah putih semua tuh, saking mudanya. Hajar, hajar. Om Sam. Cakep.
pelan tapi pasti. Ini tanahnya kering sih, enak ya. Hah? Ada apa ini, Om Dwi? Ini free locknya los. Emang fungsi free lock apa, Om Dwi? Biasa buat ngunci. Ngunci siapa? Ngunci asnya. Ngunci lawan. Ngunci lawan Bang PI. Iya. Suka gulet ya dia. Enggak dulu itu. Ngoban. Kenapa, Om PI? Biasa, Om, terbeli free lock. Free locknya nggak mau ini? Nggak main. Nggak main. Yes, gimana pengalaman sampai atas? Wih, mantap. Pemandangannya bagus ya? Bagus banget, Om. Tracknya perlu gimana dicoba, nih? Om. Perlu dicoba ya? Iya, nanti siap. Kita buka jalur, Om. Siap, thank you, Jidias. Oke. Okay. Yes, ini off-roader termuda hari ini nih. Gimana pengalamannya nih? Sampai mantap, atas? Pengalamannya, Om. Mantap ya? Jalurnya cukup dah. Jalurnya cukup ya? Cukup apa nih? Cukup menguras tenaga gitu. Cukup tenaga. Ini navigator, gimana navigator nih? Aman, keren. Tapi low-nya keren, dapat banget ya. Iya. Dari atas gimana pemandangannya? View-nya mantap lah, pokoknya dah. View-nya mantap ya, sip. Oke deh, thank you. Ciao. Halo Om, kita sedang bersama Om Dwi. Barusan Om Dwi sempat naik ke atas, kita tanya komentarnya ya tentang trek yang di atas. Gimana Om Dwi? Ya, treknya lumayan Om. Ya, buat tes-tes mesin, tes nyali boleh. Treknya termasuk ya 50% lah. Gitu. Pagi Om Mario. Ya aduh, acara camping kemana nih Om? Guys, kita lagi nenda guys. Teman-teman ada di bawah tuh. Kita di atas bukit nih. Tuh, wadih keren banget pemandangannya. Sadap. Ini pemandangan dari atas tenda kita nih. Ini tenda kita sekarang. Itu teman-teman ada di bawah tuh. Itu Om Dwi. Halo Om Dwi. Halo.
Nah, Om Dwi juga lagi buka tenda di bukit nih. Tuh, keren kan? Ini bandarnya tenda. Awas Om, jangan mundur-mundur Om. Salam, are you ready? Saya sudah bersama dengan Bapak siapa, Pak? Pak Budi Subagio. Pak Budi Subagio, beliau adalah pengelola wilayah ini. Kita tanya-tanya sedikit ya. Pak Budi atau Pak Bagio panggilannya, Pak? Ya, orang manggil sering Pak Budi. Pak Budi, ya. Pak Budi ini namanya daerah apa, Pak? Daerah Kampung Nyalindung, Desa Sukamakmur, Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Jonggol. Oh, Jonggol. Kalau nama tempat wilayah ini apa, Pak? Nama tempat ini masih kita bahas, tapi sudah saya sebutkan Evoland, Mas. Evoland ya, teman-teman, namanya Evoland. Sudah berdiri berapa lama, Pak? Saya ngelola ini baru 1.5 tahun. 1.5 tahun? Berikut penanaman seluruh pohon buah. Berapa hektar, Pak, luasnya? Semuanya 52, Mas. Oh, 52 hektar ya. Ini buat camping, buat off-road, Pak, ya? Siap, semuanya siap. Siap, siap. Semua fasilitas sedang disiapkan, ya? Siapkan. Buah-buahan lengkap, sih. Buah-buahan lengkap. Tempat camping kita lihat tuh begitu luas di sini. Ya, dan akses menuju ke sini juga jalannya cihoy, Pak, ya? Cihoy, lumayan. 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 Tapi masih bisa dilalui, ya? Masih. Oke, terbukti kita semalam naik mobil 13 unit bisa sampai sini, motor juga bisa sampai sini. Oke, Pak, kita doakan sukses selalu. Siap, terima kasih. Wah, ini mobilnya Aryo Ready dapat tamu nih, bocil-bocil dari daerah mana, Dek? Namanya, Dek? Daerah Nyalindung. Nyalindung. Nah, tuh, lihat tuh, kalau mau naik. Dapat tamu tuh. Ngantri. Halo, saya sedang bersama anak-anak Desa Pabuaran. Kita tanya satu persatu ya, namanya siapa aja dari yang paling kiri nih? Kiki. Siapa lagi? Epan. Epan, ini siapa nih? Adit. Adit, terus? Dilan. Dilan. Angga. Angga. Dilan. Enak gak naik mobil tadi, naik kemah di atas? Enak. Salam Aryo Radio, 1, 2, 3. Aryo Radio. Pulang ah, 1, 2, 3. Aryo Radio. Yes, we are ready. Sampai ketemu lagi. Salam. 1, 2, 3. Aryo Radio. Sip. Dapat. Siap, mantap. Sip, thank you. Kita perjalanan pulang. Mudah-mudahan aman sampai di rumah tanpa hambatan apapun. Net, ini net. Kenapa? Setir tuh licin banget, net. Jadi maksudnya? Iya, dia ini banget. Goyang banget. Enggak apa-apa. Yang penting jangan dilawan dulu kalau udah masuk, agak saya terus. Kalau main tali air gitu, masuk terus dia.
dia juga ntar ngejajal dia nggak masalah. Nggak apa-apa. Tuh, dapat kan? Nggak apa-apa, terus. Ayo. Terus, oh. Sip, perlahan, perlahan. Jangan terlalu tegang tangannya, jangan terlalu tegang mainnya. Main tahan aja. Jangan tegang, tahan aja. Oh, perlahan, oh. Terus, maju nggak apa-apa, deketin terus aja. Deketin aja, oh. Udah, udah, kesini. Oh. Kita tunggu teman-teman karena beberapa belum sampai. Mobil yang trouble ditarik oleh teman-teman. Mantap om. Cemangut, cemangut. Are you ready? Nyalindung. Mantap. Desa Nyalindung. Kampung Nyalindung, Desa Pabuaran. Mantap. Terus treknya. Istirahat di lapangan terbuka. Cakep nih lapangannya gede. Oh. Lapangannya luas. Oh, kayak punya Ari. Nah, Som. Hah? Nah, Sok. Kita kan lagi plesiran. Plesiran ya. Ya di mana tempat adem ngaso, nyetel organ tunggal. Di mana tempat adem ngaso, kita setel organ tunggal. Ini organ tunggal kita. Kagak perlu pakai speaker. Enggak perlu speaker. Are you ready? Congornya udah ngalahin toa. Namanya siapa sih, Om? Ini. Hah? Namanya Ranan bin Regun. Coba itu. Mantep ini udah.